Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fala haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan para pemirsa MJTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mendengarkan bagaimana sekelumit kisah satu di antara sekian para tabi'in yang hidup di zaman para sahabat radhiyallahu anhum beliau adalah bernama Muhammad bin Sirin beliau seorang tabi'in yang memiliki nama besar dan punya pengaruh yang luar biasa di zamannya melalui kitab Suwarun min Hayati Tabi'in yang menggambarkan sisi kehidupan para tabi'in dan kita dengarkan kita ambil satu faedah ilmu tentunya bagaimana semangat beragama mereka dan di sisi lain mereka adalah orang-orang yang berpendidikan orang-orang yang terjun ke masyarakat orang-orang yang memiliki kepedulian sosial yang luar biasa. Salah satunya adalah beliau bernama Muhammad bin Sirin. Wulida Muhammad bin Sirin lisanataini min khilafati Amir Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Seorang Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in yang lahir dua tahun setelah kekhilafahan Sayyidina Uthman bin Affan. Berarti seorang Muhammad bin Sirin ini tidak bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. fi <tik> min <tik> kulli min Beliau seorang Muhammad bin Sirin ini adalah seseorang yang dididik di dalam Rumah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya beliau dididik dengan pendidikan takwa, dikenalkan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dididik untuk menjadi seorang yang barok, seseorang yang tidak cinta terhadap dunia.

masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih dihuni masih didatangi oleh pembesar para sahabat pada saat itu pembesar tabiin seperti Zaid bin Sabit sahabat Rasulullah Anas ibn Malik masih ada di situ ada Umran ibn al Husain mereka para para sahabat pembesar sahabat ya yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah, mendukung langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih ada beberapa sahabat yang masih ditemui oleh seorang Muhammad bin Sirin ya, masih senantiasa memakmurkan Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al Nabawi. Ada Abdullah bin Umar, anak dari anak Sayna Umar bin Khattab. Masih ada Abdullah bin Abbas sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para pembesar sahabat masih bisa ditemui oleh Muhammad bin Sirin ketika umur Muhammad bin Sirin masuk ke dalam umur remaja. Ada Abdullah bin Zubair dan ada Abu Hurairah dan para sahabat yang lain. Faakbala alaihim ikbal al ala al-maurid al-adab. Maka tidak disia-siakan pertemuan itu oleh Muhammad bin Sirin mereka para sahabat ini ya dimintai atau dimintai waktunya untuk duduk dicari manfaat ilmu dari mereka faedah ilmu untuk semakin belajar kepada para sahabat tadi seorang Muhammad ibn Sirin wanahala min ilmihim bi kitabillah maka sampailah Muhammad bin Sirin ini belajar Al-Qur'an dengan sedemikian rupa wa bi dinillah belajar fikih terhadap mereka belajar tentang ilmu syariah kepada para sahabat dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. riwayatihim li hadithi Rasulillahi afama agluhu hikmatan wa ilma. Dan bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah belajar dari uh, untuk bisa meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Tentu kalau kita baca hadis itu salah satu perawinya adalah Muhammad Ibn Sirin termasuk orang yang meriwayatkan hadis atau salah satu perawi hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak menyanyiakan kesempatan yang ada. Ya, beliau dekat dengan para sahabat tadi untuk belajar dan mengambil manfaat ilmu yang luar biasa. Sehingga ia menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al al namun tak lama Allah subhanahu wa ta'ala rupanya memberikan takdir agar Muhammad bin Sirin bersama keluarganya bersama ayahnya untuk berhijrah ke negeri Basrah di negeri Irak sana masih muda Muhammad bin Sirin sehingga menjadikan negeri Basrah adalah sebagai tempat tinggal dari Muhammad bin Sirin Kanatil Basrah itu pada madinatan syabatan bikran. Pada masa itu, ya, tak lama dari kedatangan Muhammad bin Sirin, bagaimana gambaran negeri Basrah itu? Negeri Basrah itu pada saat itu adalah negeri yang baru terhadap Islam. Ya. Bukan di, bukan seperti kota Madinah, bukan seperti Mekah yang penuh dengan para sahabatnya. Ya. Namun adalah kota yang masih baru terhadap Uh, riwayat hadis Rasulullah SAW wasallam pada saat itu fi awakhir anhu maka di akhir-akhir khilafah Sayyidina Umar bin Khattab ya para sahabat berdatangan ke negeri Basrah mereka ulama-ulama besar ya salah satunya adalah nanti Muhammad ibn Sirin yang bakal menjadi seorang ulama besar di masanya wa kanat jullah ummatil fi maka dari itu penuhlah negeri Basrah itu ya banyak dari para sahabat memenuhi negeri negeri Basrah daerah-daerah situ ya kampung-kampung di situ tinggal banyak dari para sahabat dan para tabiin ya sehingga semakin makmur negeri Basrah dan semakin banyak penduduknya dari kalangan para sahabat dan para tabiin dan pembesar-pembesar Islam pada saat itu fa hiya li muslimina maka dari itu dari negeri basrah ini lahirlah prinsip-prinsip berperang kaidah-kaidah uh, kemiliteran muncul di sana bagaimana cara orang berperang itu di situ dirumuskan ya sehingga menjadi panduan bagi para tentara untuk melakukan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala muncul aturan-aturan perang -aturan itu bagaimana, aturan-aturan kemiliteran itu seperti apa, ya, bagaimana ilmu pertahanan, ya, di dalam di dalam sistem ketatanegaraan Islam itu seperti apa di, di negeri Basra itu di masa, di masa itu muncul keilmuan tentang hal yang semacam itu. min min ahli al wal Maka dari itu negeri Basrah menjadi pusat keilmuan, pusat budaya Islam di masa itu bagi orang-orang yang masuk ke negeri Basrah baik berasal dari negeri Irak itu sendiri maupun dari negeri Persia. Ya. Mereka menjadikan Basrah ini sebagai pusat ilmu, pusat ulama di situ. Rujukan ya bagi orang-orang yang ingin menimba menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mujtama'i al-islami al-jad ya'malu li ka'annahu Maka dari itu dari negeri Basrah ini ya adalah satu gambaran uh, kehidupan umat Islam yang bermasyarakat pada saat itu kehidupan yang sosial Ya, yang dimana orang-orang uh, di zaman itu, kalau untuk dunianya, mereka seakan-akan ya, isu abada. Untuk kehidupan dunianya, mereka seakan-akan hidup, hidup kekal. Tapi untuk akhiratnya, untuk solatnya, untuk pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka solat, seakan-akan mereka solat terakhir di saat itu. Khusyuk betul kalau untuk amal akhiratnya. Mereka seakan-akan sudah besok akan menemui ajalnya. Artinya untuk kehidupan akhiratnya mereka benar-benar khusyuk karena Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya sepenuh hati. Kafah, ya, gambaran masyarakat Basrah pada saat itu sedemikian rupa karena memang dipenuhi oleh para ulama, ya, menjadi markas eh, internasional untuk rujukan ilmu, rujukan budaya, rujukan sosial, rujukan kemiliteran dan lain sebagainya. Ya, di situ memang pada saat itu tidak sedikit gelombang hijrah dari para sahabat itu dari baik dari Mekah maupun Madinah yang sampai berhijrah ke negeri Basrah. Sehingga salaka Muhammad bin Sirin fi hayatihi al-jadidati fil Basrati tariqaini mutawaziyaini mutawazinain. Maka dari itu kembali tentang seorang Muhammad bin Sirin Ketika sampai di negeri Basrah, maka seorang Muhammad bin Sirin ini punya dua prinsip di dalam hidupnya yang beliau pegang. Yang pertama adalah faja'ala syatran min yaumihi lil ilmi wal ibadah. Bagi seorang Muhammad bin Sirin, ya, dikala di siang hari beliau jadikan untuk ilmu dan ibadah. Ya, di satu hari, ya, ada uh, dua hal yang dibagi hal pertama berkaitan dengan ilmu dan ibadah itu dilakukan dalam satu hari untuk hari berikutnya fokusnya adalah untuk lilkas biwati jarah yang hari berikutnya untuk kerja untuk dagang besoknya lagi khusus untuk ilmu untuk ibadah besoknya lagi kerja ya diselang seling ya dibagi dua kalau hari ini hari jumat ibadah besok sabtu kerja kalau hari Jumat ini kerja, maka Sabtunya besok ilmu dan ibadah. Itu terus Muhammad bin Sirin itu menjalani kehidupannya semacam itu. Kalau kita beda ya. Kalau kita satu hari 24 jam, satu harinya kerja dari pagi sampai sore, malamnya terbagi dua. Ya ibadah, ya tidur. Tapi biasanya ya tidurnya 8 jam. Berarti 12 jam dikurangi 8 jam. 8 jam tidur, tinggal 4 jam ya belum makannya belum main HP-nya belum lihat TV-nya belum ngobrolnya jadi ibadahnya sudah semakin susut semakin susut lain dengan seorang Muhammad bin Sirin satu hari total tidak untuk kerja tidak untuk dunia fokus untuk akhiratnya fokus untuk belajar ilmu fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang semacam ini ya, seperti masyarakat Baghdad pada uh, masyarakat Basrah pada saat itu. Ya, yang tadi dikatakan kalau untuk dunianya ya isu abada, seakan-akan sudah total sudah untuk dunia. Tapi begitu untuk urusan akhirat, ya benar-benar meluangkan waktu, meluangkan pikiran yang fokus untuk kehidupan akhiratnya. Bagaimana akhirat itu? Akhirat adalah hari hisab. Bagaimana akhirat? Ada sirat Takut kalau seandainya seseorang belum sampai ke dalam surga tertahan karena ada amalan karena ada dosa dan maksiatnya artinya untuk akhiratnya benar-benar dijaga ditinggalkan kemaksiatannya fokus melaksanakan perintah Allah subhanahu wa taala di tengah melaksanakan perintah Allah benar-benar hadir hati, hatinya hadir fokus pikirannya fokus khusyuk hatinya mengingat Allah subhanahu wa taala ya jadi orang-orang semacam ini orang-orang yang tahu betul bagaimana cara membagi waktunya nah di sini Kesempatan bagi kita untuk belajar dari mereka orang-orang yang hidup setelah masa Rasulullah SAW para Tabiin ya orang-orang yang belum terlalu jauh dari kehidupan Nabi SAW ingatan akan Nabi Muhammad itu masih hangat ya ingatan kehidupan Rasulullah SAW keseharian Nabi Muhammad ya mereka mendengarkan hadis dari para Sahabat itu seakan-akan langsung dari Rasulullah ya karena masih masih dekat masanya itu. Nah ini bagi kita kita harus belajar dari mereka, kita harus tahu sejarah mereka sehingga kita akan senantiasa bisa menghadirkan bagaimana hadis Rasulullah itu dilantunkan seakan-akan Rasul sendiri yang mengeluarkan hadis itu. Jadi benar-benar dekat hati kita dengan Rasulullah muncul rasa cinta itu nggak sulit ya bagaimana agar hati kita ini punya rasa cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mereka para para, para tabiin ya, dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Muhammad bin Sirin ini sehari kerja sehari belajar sehari repot dagang sehari ibadah begitu terus dijalani ya keseharian beliau selama di negeri Basrah fakana ida imbalaja al wa asyraqatid dunya bi nur rabbiha gada ila masjidil basrati maka dari itu ketika hari beliau harus sibuk dengan ilmunya maka di pagi hari sudah siap sudah jadwalnya sudah ada pagi jam 6 jam 7 ya kalau ibarat kita ini kalau anak SD SMP itu jam 7 sudah masuk ke kelas masing-masing begitu pula dengan beliau dengan Muhammad bin Sirin jadwalnya sepagi mungkin sudah masuk ke Masjid Jami' di negeri Basrah sana ke Masjid Masjid Basrah untuk belajar dan untuk menularkan ilmunya kepada masyarakat Basrah pada saat itu hatta annaharu minal masjid ila suqi <Suluh> yabiu wa kemudian ketika beliau harus berdagang ya beliau keluar dari rumahnya menuju pasar untuk berdagang ya menuju me mendatangi kliennya lah istilahnya kan begitu ya mendatangi bayarnya untuk untuk transaksi dagang. Untuk apa? Ya untuk maishahnya. Artinya apa? Ikhwani rahimakumullah bahwa beliau seorang Muhammad bin Sirin walaupun sibuk untuk akhiratnya, walaupun waktunya banyak untuk ilmu dan ibadah, tapi untuk urusan makan beliau mandiri. Beliau tidak meminta-minta sana sini. Beliau aziz hidupnya. Beliau makan dari keringatnya sendiri dari usaha tangannya sendiri min kas biyadih. Ya ini orang-orang yang semacam ini nih, orang-orang yang cerdas betul. Orang yang punya semangat tinggi. Ya, untuk menjalani hidup, untuk mampu menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika waktunya ibadah ya ibadah, ketika waktunya belajar, belajar kegiat. Ya, fokus betul. Tapi dia tidak lupa ketika harus mencari maisyah, Ma ya beliau kerja mendatangi tempat-tempat kerja, beliau sendiri yang bekerja ya, dengan keringatnya sendiri untuk menghidupi dirinya. Nah, ini orang-orang yang semacam ini, ini ya, jangan diragukan lagi, beliau adalah orang-orang yang termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembesar para tabiin di masa itu. Fa idza ja'al laylu wa arkha al kauni sudulahu saffa fi namun ketika malam hari tiba harus pulang ke rumahnya malam semakin gelap maka beliau tidak menuju ranjangnya ya tidak menuju kasurnya untuk tidur tidak tapi yang didatangi adalah mehrab rumahnya yang dicucuk sama beliau adalah musola di rumahnya ya duduk di atas sajadahnya berzikir kepada Allah subhanahu wa taala melazimi ibadah sunnahnya Mendekatkan diri dengan banyak memperbanyak ibadah sunnah. Nah, disitulah beliau tahu betul sebagaimana dalam hadis kudsi dikatakan, "Ya, seseorang itu akan semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala justru pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak dilakukan dengan memperbanyak amal ibadah sunnahnya tanpa mengesampingkan ibadah wajibnya." Ibadah wajib sholat itu berapa jam sih sehari? ada setengah jam ada ya anggap saja satu jam 45 menit itu subuh zuhur asar maghrib isya padahal satu hari satu 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 hari satu malam 24 jam kemudian pertanyaannya kemana sisa waktu yang ada itu apakah untuk urusan dunia saja lupa akhiratnya atau bahkan mungkin untuk hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala wal billah tidak demikian dengan seorang Muhammad ibn Sirin wanhana ala al Qurani di mehrab rumahnya atau di atas sajadah beliau seorang Muhammad bin Sirin ini sibuk dengan membaca Al Quran ya tunduk menundukkan kepalanya ya memfokuskan pandangannya terhadap surat-surat yang ada di Al Quran dan bahkan bukan hanya surat demi surat tapi juz demi juz beliau baca per malamnya itu ya kalau kita bisa satu, juz satu malam sudah bagus, ya. Jangan sampai hanya satu ayat satu malam ya janganlah. Ya Insya Allah waktunya kan barokah kita bisa membagi waktu. Kalau beliau satu malam lebih dari satu juz berjus ya beberapa juz dibaca dibaca di satu malamnya wabaka min khasyatir rahmani bidumu'i ainaihi namun di tengah beliau membaca Al-Qur'an karena beliau memang tahu arti apa yang beliau baca, mengetahui tafsirnya karena memang beliau semenjak muda sudah belajar Al-Qur'an dengan para sahabatnya. Ketika membaca Al-Qur'an, beliau sampai meneteskan air mata ketika membaca ayat-ayat yang berkisar tentang azab ya, yang berkaitan dengan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal-hal yang semacam ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang seyogyanya kita seperti itu. Ketika dalam baca Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang berbicara tentang janji baik Allah Subhanahu wa taala. Maka munculkan rasa harap kepada Allah. Ya, itu bagian tafakur kita terhadap janji baik Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika bertafakur terhadap janji baik Allah akan mengantarkannya menjadi punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus harap kepada Allah. Namun sebaliknya, ketika seorang di antara kita mengaji Al-Qur'an, di situ ada ancaman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana dahsyatnya alam alam akhirat nanti ya di nerakanya dengan siratnya, dengan azabnya yang di situ, maka akan mengantarkan seseorang kalau kita banyak tafakur itu kalau kita membaca ayat itu dan kita meresapinya maka akan mengantarkan kita semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah bagi kita untuk menangis pada saat itu takut akan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala tak terkecuali beliau seorang Muhammad ibn Sirin melakukan hal yang sedemikian rupa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala para pemirsa dimanapun anda berada sampai pada keadaan hatta yushfiqa alaihi ahluhu wa jiranuhu al-adnaun lima yasma'unahu min alladhi bayat al-qulub bahkan bacaan beliau ini ya ketika beliau menangis membaca di tengah membaca Al-Qur'an sampai suara tangisannya itu terdengar oleh keluarganya terdengar bahkan sampai tetangganya ya sampai-sampai keluarganya ini khawatir ada apa ini dengan Muhammad bin Sirin Kuatir kalau terjadi sesuatu. Setelah dilihat tuh beliau sedang menangis di tengah membaca Al-Quran. Ya, sampai tangisannya itu mendatangkan keluarganya ini kuatir ini ada apa ini? Ya, kalau kita kan nangis nih ya, sampai bayar utang ya. Kalau nangisnya kan karena itu, nangis karena sesuatu yang sifatnya dunia. Tapi beliau tidak, ya beliau menangis ketika mendengar bagaimana dahsyatnya ancaman Allah takut, ya, yang didasari atau diawali oleh rasa takutnya beliau terhadap Ya. Apa cukup amal beliau ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya? Begitu pula dengan kita. Bagaimana tahun-tahun demi tahun yang lalu ini? Kira-kira ketika ditimbang nanti amal kita ini sampai mana? Kuat mana amal baik sama buruknya? Itu nanti ada fase masa di mana manusia akan melewati masa-masa itu. Ya, seseorang itu ketika ingin menunggu atau di dunia kampus yang di sanalah ya, ketika ingin desertasi atau ketika ingin tesis atau ketika ingin skripsi itu kan rasa tunggu ketika masa tunggu ini kan berdebar-debar ini kira-kira diterima enggak ya tanda tangan enggak ini yang yang pengujinya ini nanti nah ini di dunia ini baru dunia kampus baru S1 baru S2 ya nggak kiamat Anda S1 skripsi lulus enggak lulus kiamat nggak enggak tapi kalau sudah melewati masa kiamat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi pengadilan Allah. Ya itulah kehidupan yang sejati itu kehidupan yang hakiki itu seperti itu. Ya manusia sudah dihadapkan pada situasi nggak bisa berbohong, nggak bisa apa ya menebus dengan tebusan apa nggak diterima tebusan itu. Ya kalau kita ingin perkara kita mulus barangkali ya sudah kita tebus saja kita damai aja itu di dunia bisa dilakukan walaupun nggak benar tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala hal itu tidak akan terjadi inilah yang membuat seorang Muhammad ibn Sirin ini menangis sejajarnya ketika atau di tengah beliau membaca membaca Al Quran hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala begitulah prinsip hidup dari seorang Muhammad ibn Sirin yang benar-benar mampu membagi kehidupan ini antara dunia dan akhiratnya dengan cermat betul dengan begitu cerdas, begitu berimbang. Ya, kita ini hidup ini yang diminta keseimbangan hidup, membagi waktu, ya, menjadwal antara bagaimana kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Malam dan siang ini kan e, bergulir begitu seimbang antara siang dan malamnya, ya, nggak ada kan gelap siang hari kan nggak ada, yang ada kalau gelap itu malam. Waktunya ya sudah enggak berubah-berubah, mau malam 12 jam ya 12 jam, enggak kepingin wah saya malam maunya 24 jam, enggak begitu pula dengan kita jadwal untuk ibadah ada sendiri, jadwal untuk ilmu ada jadwal untuk kerja, untuk ma'isyah untuk menghidupi diri dan keluarganya ada ya sehingga waktu itu menjadi barokah, kalau dibagi dengan semestinya, ya tak terasa waktu itu bicara menjadi penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala para pemirsa dimanapun ada berapa di sini dikatakan wa kana huwa huwa yatufu bisuqi fin nahari lil bai'i wa syira'i la yafta'u yudzakirun nasa bil akhirati wa yubasiruhum bid dunya pertanyaannya ketika seorang Muhammad bin Sirin ini menuju pasar ya yang beliau lakukan apa yang beliau lakukan dua hal yang satu kesibukan jual beli itu yang pertama. Dan yang kedua, di tengah kesibukan jual belinya, beliau masih sempat mengingatkan manusia akan kehidupan akhiratnya. Beliau masih sempat untuk berdakwah. Nah, ini loh hebatnya seorang Muhammad Ibn Sirin. Kita ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini punya kesibukan berbeda-beda. Allah tempatkan kita, ada yang memang sibukannya di kantor, akan ada yang sibuknya di pasar, ada kesibukan seseorangnya itu dengan sibuk dengan masjidnya, ada yang sibuk dengan kampus dan dunia pendidikannya. Tapi dimanapun seseorang itu ditempatkan bagi seorang Muslim, ya maka dia membawa nama Islam sebagai seorang Muslim, sebagai seorang dai itu melekat dimanapun Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan orang Muslim itu tak terkecuali dengan diri kita masing-masing. Sama seperti Muhammad bin Sirin, ketika di pasar, nggak kemudian di pasar itu habis waktu untuk jual beli saja, tidak. Tapi ada kala ya, menemui kliennya, bahkan di tengah menemui pelanggannya, itu beliau sempat mengingatkan akan kehidupan akhirat itu bagaimana ya, mengingatkan akan pentingnya ilmu agama itu seperti apa dan lain sebagainya wa duhum ila ma yuqarribuhum ila Allah dan yang yang paling penting adalah bagaimana memberikan petunjuk kepada orang agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasar itu kan tempat transaksi jual beli. Pasar itu tempat perputaran uang. Maka umumnya orang itu gampang lupa terhadap sholat kalau sudah sibuk dengan transaksinya ya nggak repot dengan uang repot dengan barang dagangannya nggak sibuk dengan barat dagangan repot dengan pegawainya mungkin atau sibuk dengan pelanggannya banyak kesibukan yang membuat orang itu lupa dari sholat maka dari itu ya itulah cerdasnya seorang Muhammad bin Sirin mengingatkan supaya orang itu tidak lupa terhadap Allah dengan orang tidak lupa terhadap Allah berarti jual belinya insya Allah adalah jual beli yang syari i. itu loh yang yang diinginkan itu seperti itu ya kenapa sih harus mengingatkan urusan agama loh kita misi transaksi kok tujuannya agar transaksi kamu adalah transaksi yang halal yang toyib yang sesuai dengan syariah kalau orang ingat kepada Allah dia akan nggak mau nipu orang oh ini barang afkir dibilang barang bagus kainnya lubang-lubang dibilang nggak ada lubangnya yang penting payu yang penting faedah tapi kalau orang diingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jual belinya akan uh, dibatasi ya yang sifatnya riba ditinggalkan ya nggak mau dengan bunga sekarang ini orang kerja ini kan memang disetir supaya gampang utang sulit kontan ini orang sekarang seperti itu kerjanya ekonominya ini kenapa karena dengan utang itu akan bisa uh, disel diselani dengan bunga kalau orang jual beli kontan nggak mungkin ada berbunga tapi supaya berbunga, supaya riba, ayo dibuat utang piutang. Nah sekarang ini dimudahkan utang piutang, justru yang kontan kontan dipersulit. Nah inilah yang harus kita pertimbangkan ikhwani rahimakumullah di dalam kita berdagang. Maka dari itu pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Muhammad bin Sirin adalah beliau adalah orang yang pandai menyeimbangkan hidup, mampan dia membagi waktu dan dimanapun beliau ditempatkan yang beliau ingat adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang beliau ingat adalah kehidupan akhiratnya dan bahkan beliau ingin terus mengingatkan umat agar tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa MJ TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sisi kehidupan seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin sehingga kehidupan yang nabawi, kehidupan yang madani, kehidupan yang islami itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing baik di dalam rumah tangga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babirahmatillah adadama fi ilmilillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته